34 orang pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang disyaki mempunyai hubungan dengan sindiket ini. Dia bergaul, dia menjadi ahli, dia membantu dan dia menerima suapan. 34 orang. Saya tak sebutkan agensi mana. Tapi PDRM tu sudah semestinya salah satu daripada dia. Saya ada jumlah dia, ya, saya akan jumlah. Tetapi saya akan apabila kes ini terungkap dan kita mula ambil tindakan untuk menangkap pegawai-pegawai ini tadi. Ya, pegawai-pegawai polis again. Yang masih lagi hidup dengan khayalan dia lah. Seolah-olah dia boleh terlepas daripada ni. Tengok nasib dia, tengok macam mana. Satu persatu terungkap. Saya tak tengok sejak bila dia ambil duit ni ataupun dia dibayar duit ni, ya, untuk tutup mulut ataupun tidak mengambil tindakan. Tengok. Sama ada sewaktu saya ni ke atau sebelum saya. Kalau selepas saya bagi amaran ni, maknanya selepas dia mengambil wang tu sebut tahun 2018, 2019, 2020, maknanya memanglah dia tak cerdik. Ya? Dah tahu benda ni akan datang, dia buat lagi. Tamak. So akhirnya tumpas. Saya ambil tindakan. Tidak ada lagi, tak ada isu tentang nak cover up ke sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Tidak ada apa nak dimalukan. Ini hakikatnya. Marahlah. Siapa nak marah dengan saya? Marahlah. Membuka pekung, buka pekung. Mereka tak faham betapa teruknya keadaan macam ni. Di sebalik amaran demi amaran, nasihat demi nasihat, kawan-kawan dia ditangkap. Dah nampak. Degil lagi. Buat lagi. So, sampai bila? Ya, saya tidak akan jemu dalam perkara ini. Saya akan ambil tindakan. Macam mana undang-undang yang ada tu, saya utamakan tindakan di bawah undang-undang. Tata tertib kemudian. Nombor satu itu dia, undang-undang. Apa juga yang digunakan ke atas mereka ni, itulah dia undang-undang yang akan dikenakan kepada mereka yang terbabit ni tadi. Ya. Tak ada lagi tata tertib. Habis kuat 7 lucut hak emolument 7 hari. Hukuman dia di bawah kuasa saya. Mana adil perbuatan dia tu, sungguh jijik. Ya. Saya akan kenakan, saya cenderung mengarahkan supaya dia dikenakan tindakan di bawah undang-undang kanun kesiasaan ini. Mungkin saya tak dapat 100%, tetapi selepas ini teruskan. Bersihkan daripada elemen-elemen ini tadi. Di mana penjenayah boleh masuk ke dalam PDRM, ya, mengaturkan tindakan ini, dapat perlindungan. Ya. So daripada senarai yang telah saya perolehi, nama pegawai-pegawai yang terlibat ini tadi, akan kita alusi. 34 orang pegawai dan anggota agensi penguatkuasa yang disyaki mempunyai hubungan dengan sindiket ini. Dia bergaul, dia menjadi ahli, dia membantu dan dia menerima suapan. 34 orang. Saya tak sebutkan agensi mana. Tapi PDRM tu sudah semestinya salah satu daripada ini. Saya ada jumlah dia, ya, saya akan jumlah. Tetapi saya akan apabila kes ini terungkap dan kita mula ambil tindakan untuk menangkap pegawai-pegawai ini tadi. Ya, pegawai-pegawai polis degil yang masih lagi hidup dengan khayalan dia lah, seolah-olah dia boleh terlepas daripada ni. Tengok nasib dia, tengok macam mana. Satu persatu terungkap. Saya akan tengok sejak bila dia ambil duit ni ataupun dia dibayar duit ni, ya, untuk tutup mulut ataupun tidak mengambil tindakan. Tengok sama ada sewaktu saya ni ke atau sebelum saya. Kalau selepas saya bagi amaran ni, maknanya selepas dia mengambil wang tu sebut tahun 2018, 2019, 2020, maknanya memanglah dia tak cerdik. Ya? Dah tahu benda ni akan datang, dia buat lagi. Tamak. So akhirnya, tumpas. Saya ambil tindakan. Tidak ada lagi, tak ada isu tentang nak cover up ke sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya? Tidak ada apa nak dimalukan. Ini hakikatnya. Marahlah. Siapa nak marah dengan saya? Marahlah. Membuka pekung, buka pekung. Mereka tak faham betapa teruknya keadaan macam ni. Di sebalik amaran demi amaran, nasihat demi nasihat, kawan-kawan dia ditangkap. Dah nampak. Degil lagi. Buat lagi. So sampai bila? Ya, saya tidak akan jemu dalam perkara ini. Saya akan ambil tindakan. Macam mana undang-undang yang ada tu, saya utamakan tindakan di bawah undang-undang. Tata tertib kemudian. Nombor satu itu dia, undang-undang. Apa juga yang digunakan ke atas mereka ni,
Itulah dia undang-undang yang akan dikenakan kepada mereka yang terbabit ni tadi. Ya. Tak ada lagi tata tertib. Habis kuat tujuh lucut hak imunimun tujuh hari. Hukuman dia di bawah kuasa saya. Mana adil perbuatan dia tu sungguh jijik. Ya. Saya akan kenakan, saya cenderung mengarahkan supaya dia dikenakan tindakan di bawah undang-undang kanun kesesaan ni. Mungkin saya tak dapat 100%, tetapi selepas ini teruskan. Bersihkan daripada elemen-elemen ini tadi. Di mana penjenayah boleh masuk ke dalam PDRM, ya, mengaturkan tindakan ini, dapat perlindungan. Ya. So, daripada senarai yang telah saya perolehi, nama pegawai-pegawai yang terlibat ini tadi, akan kita alusi.